Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak bakal pandang bulu dengan kabar dugaan sejumlah pejabat di kepolisian yang menerima uang dari istri bandar narkoba di Polrestabes Medan. Listio bakal memberikan tindakan tegas jika ada polisi yang menerima uang berdasarkan kabar tersebut. Isu dugaan suap sebesar 300 juta rupiah dari istri bandar narkoba di Polrestabes Medan akhirnya sampai ke telinga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Listio menegaskan pihaknya bakal melakukan pemeriksaan kepada semua pejabat kepolisian di Polrestabes Medan yang diduga menerima uang dari istri bandar narkoba itu. Dia bahkan berjanji akan memberikan tindakan tegas jika ada polisi yang menerima uang berdasarkan kabar tersebut. Kita tidak pernah berubah, kita komit. Semuanya akan kita cek, kita periksa, kalau memang terbukti pasti kita proses. Masalah hal itu kita tidak berubah. Polda Sumatera Utara saat ini telah membentuk tim gabungan dari Propam dan Reskrim untuk mendalami keterangan terdakwa kasus narkoba Bripka Ricardo. Itu bagian dari penjelasan keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan. Ini sedang kita berproses, tapi teman-teman, dalam pemeriksaan yang bersangkutan, pada waktu dilakukan pemeriksaan di Polda, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan itu sama sekali, tapi kemudian ngomong di depan sidang pengadilan. Apapun yang disampaikan seorang di depan sidang pengadilan adalah keterangan saksi yang harus kita dalami. Makanya kalau itu terbukti, nanti ini sedang berproses, Propam sedang berjalan, kalau itu terbukti, tidak usah ragu, kita akan berikan konsekuensi. Seiring proses investigasi yang dilakukan Polda Sumatera Utara, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko justru membantah menerima suap dari terdakwa kasus narkoba Bripka Ricardo. Termasuk tudingan bahwa ia menerima motor dari terdakwa. Saat narkoba tidak pernah dilaporkan ke saya. Gimana saya mau bagi-bagi uangnya, kasus saya tidak dilaporkan ke saya. Kalau di situ kan disebutkan saya perintahkan untuk dibagi-bagi kan. Nah, kalau masalah motor, ini saya pesan sendiri dan sudah dibayar lunas. Tidak ada masalah. Dan harganya bukan 75 juta, 10 juta lebih aja itu. Motor bebek atau manual. Oke, cukup ya. Itu aja mau saya sampaikan. Isu adanya sejumlah personil kepolisian di Polrestabes Medan diduga menerima suap bermula dari keterangan terdakwa Bripka Ricardo Siahaan. Saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Medan terkait kasus pencurian atau penggelapan uang hasil penggeledahan kasus narkotika. Dalam persidangan, Ricardo menyebutkan uang itu dibagikan ke sejumlah personil Satnarkoba Polrestabes Medan. Tim Liputan, Metro TV.